kita sudah sampai di Jakarta International Stadium. Ada kakak dan dede Jian juga, ada bunda. Dede, hebat dede Jian sudah main ke stadion. Kita di pintu selatan, gate 128. Sini juga banyak booth. Oke, jadi kita tuh tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar karena nanti disediakan di sini ada booth buat jajan. Ya. Ya piraku ya tuh gorokan nonton bola. Enggak bisa jajan. Ini kita sebenarnya udah telat ya. Jadi itu ada pertandingan Inggris ya, pertama Inggris melawan apa sih negara non? Aduh. Ini kayaknya udah babak kedua deh. Enggak apa-apalah. Paling bukan Palestina. Ini ngantri jajan dulu. Ini dia gate 128 row 23. Jakarta International Stadium. Oke, ini dia pertandingan babak kedua antara Kaledonia Baru melawan Inggris. Kita masuk sudah 4-0, sekarang sudah tamat. Nah, masuk. Dan ini adalah suasana di Jakarta International Stadium. Match pertama. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk Dede Isyan. Dede main ke stadion ya, Dede. Ayo aku atas kembali ke sana. Pencet yang ini. Pencet ini. Ya. Enggak. Suasana GBK. GBK salah. Suasana Jakarta International Stadium. Menjelang 1 jam
Oke, itu tadi keseruan kita menonton Piala Dunia U17 di Stadion Jakarta International Stadium ya. Oke, ini sudah malam. Sebenarnya pertandingan masih belum selesai ya tadi antara Brazil lawan Iran. Tapi ini ya namanya juga karena bawa dua anak-anak ya. Apalagi ini ada bayi, jadi jika terlalu malam angin ya, dikhawatirkan angin malamnya nggak enak ya, jadi kita pulang dulu. Tapi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena ini baru pertama kali sekeluarga main ke stadion, luar biasa. Oke, itu dia keseruannya. Sampai jumpa. Apa kak, gimana kalau penutupan? Malu. Oke, bentar, udah.